di kuburan. Nanti kalian celaka. Kalau kalian udah gak ada urusan, silakan pergi dari sini. Kita gak perlu nonton di kuburan kayak gini, Rin. Kayaknya kalau kita ngelilingin kuburan ini sebanyak 7 kali dan jumlah kita ganjil, kita bakalan bisa ngelihat sendiri penampakan dari hantu kepala buntung itu. Sih bukannya matre ya, tapi cewek mana sih yang gak mau masa depannya terjamin? Katanya baru balik dari Amrik, bokapnya bukannya dia deposito 10M. Terus dia tinggal makan menunya aja. Nah, gue sih gak penting duitnya ya. It's easy for you to say, putra mahkota. Kalau emang gak ada apa-apa, kenapa kalian ngerahasiain ini dari gue? Huh? Aku sebenarnya gak 100% jujur sama kamu. Ya jujur tentang apa? Gue pengen tahu siapa yang bakal paling sedih kehilangan gue. I wonder if you guys would be there. Di sini. Sayang, please. Bisa gak kita pulang dulu dan ngomong ini semua di rumah aja? Kamu benar-benar gak bisa maafin aku ya, Yu. Maafin aku kalau selama ini aku gak ngertiin kamu. Aku kangen kamu, sayang. Please jangan tinggalin aku ya. Aku janji bakal berubah. Untuk kamu aku yakin aku bisa berubah. Aku gak bisa gak ada kamu. Aku perlu kamu. Des, maafin aku ya. Sorry aku udah nyakitin kamu. Aku salah. Besar banget ya, Mah. Ini untuk masak apa sih? Mama gak tahu.
Sejak usia saya 9 tahun, saya bisa lihat dunia lain. Kemanapun saya pergi, mereka selalu ada. Saya sudah capek sama dia, Mas. Dari dulu kelakuannya tuh aneh. Teman-temannya menjauhi dia. Pacarnya mutusin dia. Bahkan dia dikeluarkan dari kampus karena kelakuannya aneh seperti itu. Selina, ini di Bandung ada universitas bagus nih. Di sini kamu bisa punya lingkungan yang baru, kehidupan yang baru, asal kamu bersikap normal. Dan di Bandung tuh ada rumah orang tua kamu, jadi kamu bisa tinggal di situ. Apa itu? Itu rumahnya. Saya tidak suka rumah ini. Saya tidak suka aura di sini. Kamu kan selalu bilang, kamu ingin semua orang bisa menerima kamu, sayang sama kamu. Semua itu bisa kamu dapatkan kalau kamu tidak aneh-aneh. Saya mau ke tempat pameran lukisan. Ikut yuk. Sekalian, saya mau kenalkan kamu ke anak-anak kampus. Saya tidak bisa. Kamu kenapa menghindar dari saya? Ada yang salah sikap saya ke kamu? Saya cuma minta kamu bisa percaya sama saya. Saya juga sama seperti kamu. Saya ingin tahu makhluk apa itu. Dia yang punya kuasa penuh atas rumah ini. Setiap orang yang menginap di rumah ini hanya punya waktu 1 minggu untuk mengasih sesaji. Kalau kamu tidak kasih imbalan ke dia, setiap malam Jumat, jam 12 malam seumur hidup kamu, kamu akan mati. Selamat ulang tahun, Risa. Tahun ini, aku cuma mau teman supaya gak sendirian lagi. Sudah besar. Kamu harus jaga nenek. Ada diri juga sekarang ya. Lu jarang main sama Riri ya, Sa? Dianya juga gak mau main sama gue. Lagian kan ada Mbak Asi tuh. Mbak Asi siapa? Riri balik dulu ya, Mbak. Riri? Abdite. Ayana gaduh hiji boneka takintan sarana sarang lucuna abdi di acukan. Namaku Risa. Aku bisa melihat mereka yang kalian sebut hantu.
ada teman saya mengalami gangguan gaib. Dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah siapa kamu? Apa yang diisi ini akan menguasai dia secara keseluruhan, Pak Ustadz. Obati dengan cara Allah. Dalam Islam kita diajarkan dengan cara meruqyah. Lu ngapain sih pepet-pepet Tasya mulu? Lu kan pacar bukan suami bukan? Saya sama sekali tidak punya kemampuan spiritual seperti itu. Mbak Asya ini sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ketika keluargaku meninggal, hanya aku dan adikku yang tersisa. Rumah peninggalan orang tuaku jauh dari kota. Tapi aku gak suka kak di situ. Ada yang lain di situ selain kita. Mereka yang gak bisa dilihat sama orang-orang kebanyakan. Aku bisa ngeliat mereka, Kak, yang udah mati. Mata batinku udah kebuka sejak aku kecil. Apa yang sudah dibuka tidak akan bisa ditutup lagi. Kamu akan melihat segalanya selamanya. Aku harus tahu apa yang dilihat adikku nyata atau bukan. Aku mau mata batinku dibuka. Mereka arwah jahat. Mereka ingin merasuki kalian dan menggunakan badan kalian untuk menyelesaikan urusan di dunia ini.